21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama, kedaulatan negara Republik Indonesia Merdeka. Dengan diperingatinya Hari Santri, kita sebagai santri di Indonesia dapat kembali mengharumkan nama Indonesia di seluruh dunia, mengingat dan melanjutkan perjuangan-perjuangan santri terdahulu yang telah menjaga nama Indonesia sampai pada hari ini. Sebagai santri sudah seyogianya kita menghargai setiap jerih payah para kiai dan para santri yang telah berjuang dan berkorban demi kemerdekaan bangsa ini. Hari Santri ini bisa menjadi pengingat buat kita atas perjuangan-perjuangan para santri dan ulama dalam perjuangkan kemerdekaan kita juga. Selamat Hari Santri. Untuk seluruh pelajar Anda di sini dan di luar sana, semangat terus dalam menuntut ilmu kalian karena yakini bahwa menuntut ilmu kita adalah salah satu jalan sehat kita. Selamat Hari Santri Nasional 2022. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Allahu Akbar. Selamat Hari Santri Nasional 2022. Berdaya menjaga martabat kemanusiaan. Allahu Akbar.